Mau bertanya tentang sejarah penciptaan Ka'bah Ustaz. Apakah Ka'bah telah ada sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke bumi? Dan apakah Nabi Adam AS juga menjadikan area di sekitar Ka'bah sebagai tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jal? Jawabannya, Ka'bah pertama kali dibangun di zaman siapa? Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Ka'bah pertama kali dibangun di zaman Nabi Adam. Dan ini kita sudah pelajari di sirah. Ya. Jadi Nabi Adamlah orang yang pertama dengan anaknya yang bernama Syif, ya, itu yang membangun Ka'bah. Makanya ayat Al-Qur'an yang mengatakan, ya, A'udzubillahi rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali dibangun di muka bumi untuk manusia, untuk ibadah, itu di Bakkah. Apa itu Bakkah? Kata ulama ada dua pendapat. Kota Mekah atau Bakkah itu adalah pondasinya Ka'bah. Pondasi dasarnya Ka'bah. Itu yang pertama dibangun yang ada di kota Mekah sebagai petunjuk bagi manusia. Nabi Ibrahim AS, para ahli sejarah mengatakan tinggal membangun kembali di pondasi yang sama setelah lama rubuh. Karena Mekah dengan berjalannya waktu ditinggali oleh manusia, enggak ada lagi yang huni, gitu kan? Nanti di zaman Nabi Ibrahim AS baru kembali lagi dihuni oleh manusia sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim AS tinggal membangun saja kembali yang telah dibangun oleh Nabi Adam AS. Jadi memang dibangun dari zaman Nabi Adam AS. Sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan.